Salam, lagi bagi saya ada AI Solo Diva. Okey, macam biasa saya bersama Cik Tia. Saya bersama King Danny. Tak ada ikut ibu, tak ni. Tak ada, tak apa. Okey, kita bersama Queen Tia. So, apa yang kita nak buat hari ni? Puasa. Ayah tak puasa. Puasa, guys. Dia makan. Pulut ucik bodoh. Okey. Apa yang kita nak buat ni, kita nak pergi bazar. Biasalah pergi bazar kalau dia bulan puasa ni. Tapi ada satu cabaran untuk dia dengan Long. Apa dia? Kita kena habiskan RM10 sahaja dekat bazar untuk hari ni. Oh, challenge RM10 lah. Senang je pun. Senang. Tapi mesti Long tak boleh sebab nafsu Long ke. Kalau suruh makan Long ke, buat. Pada hari yang tak kata, dia tak berasa. Dia pun gemuk sikit. Mana ada? Dalam makan banyak. Cukup ke sepuluh yang tu? Cukup lah. So, lu hari ni, lu bukan lu hari ni lah. Lu dengan Tia hari ni kena habiskan RM10 sahaja dekat bazar. Tapi RM10 tu seorang? Seorang RM10. Seorang RM10. Tia RM10, lu RM10. Boleh? Tapi ni konten ni untuk korang jugalah. Macam kalau nak jimat ke, nak tahu beli apa RM10 kan? Boleh lah. Sebab yang boleh puasa ni banyak. Orang ni nak semakin dia makin Naik mendadak. Ya sebab on ni aku nak. Tapi bila dia makan sikit makan sikit membazir. So sebab tu lah lu kata habiskan RM10. So tak apa, menaik ke masa lu akan jumpa dekat bazar. Okay guys. Sampai dekat parking bazar Ramadan. Saya berjaya solo. Dari kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Challenge kita bermula. And gitu ya. Tapi nak uji. Nak uji apa dah? Satu, dua, tiga. Mana uji? Masa besar saja sebenarnya. Okay, tapi kita cari lebih dari 10 ya. So kita dua ni kena cari ni. Ya 10 lah 10. Kenapa? Satu dah nampak dah. Nampak dah. Gitu ya. So sekarang ni kita dah masuk dalam bazar dah. Kita tengok. Oh. Ramai sangat. Okay guys. Lu jumpa dah makan dulu. Mana Aci? Untuk dia tak ada. Tak apa, gede habis ya kak? Habis tak apa gede. Coklat ada coklat? Ada. Oh coklat ada, alhamdulillah. Okay. Nak coklat so? Okay. So, Tia tak jumpa lagi. Long jumpa dah. Coklat. Ni Long punya. Dia beli kek coklat. Yeah. Tia cari tahu berdeh tapi tahu berdeh habis. Sebab kita dah pernah beli kat sini tapi dah habis. So, apa kata? Saya pun rasa nak beli sini lah. Mana Cik? Tak adil. Adil lah. Boleh. Apa tak adil? Tapi, tapi nak ada peluk kan ke? Apa ingat? Apa? Tiga. Haa, tiga ringgit baru. Alhamdulillah. Satu. Sayang. Sayang nombor tiga apa? Ini nombor tiga. Aduh lah. So, kita tengok Tia jumpa ke apa sekejap lagi. Jumpa. Apa yang jumpa? Sayang Cik. Jadi kita tengok. Bisa Cik. Bisa tak ada. Roti. Apa ya? Hampir ada yang strawberry. Tapi strawberry tak usir. Aduh, ada susah gitu. Anak tu. Apa ni Zella? Apa ni? Tak acik lah. Ya, ada lah. Apa yang macam strawberry? Apa tu, Mas? Spaghetti. Hei, weh. Obah, kebab. Jumpa sesayang pula. Beli dah. Beli dah, beli coklat baru. Beli banyak. Sebab lu buat channel, tak ingat. 10 ya? 10 ya yang boleh beli. Tak ada. Ada ni. Ada? Ya, Fahidah. Aduh. Ramai sekitar pun ada. Ada je, bagi sekitar ada petu. Ada je? Ada lagi. Lu sambung dulu deh. Boleh? Semua jual sahur sampai habis. Puasa sampai habis.
mesti ada jumpa menu utama iaitu nasi. Dia tak ada nasi lagi. Mesti ada beli nasi, nak beli nasi ayam RM7. RM7 nasi ayam jumpa dia. So lagi RM3. Solo boleh cari apa ni? Banyak lagi boleh cari. Boleh cari hotdog. Kena beli nasi juga. Dengan dia tak sebagai nasi. Tak ada. Mana boleh nak sebagai nasi? Tak sih. Tak ada gitu. Sebab lebih bagus bina dengan support ya. Tu kat tu tunggu tu. Pergi baik beli. Dia beli dulu. Ayam dia. Banyak gila dia beli. Berapa? Air. Selesai mudah-mudah kotak. Kita buat challenge kat sebenarnya. So, lu akan cari siapa RM10 lah. Ataupun bawah paling RM10. Sama je lagi. RM2.50. Tak cukup 50 sen. Sebab ni terjaya tadi. Ada terjaya lagi. Tak boleh? Boleh lah. Itulah. Gemuk, gede full sekarang. Nak masih apa pun, tak tahu. Kau nak cakap annual, ni mesti ada lagi? Boleh, tak ada. Ada tu, ya. Ya, lagi RM3. Nak lagi apa? Nak ada RM7 lagi. Nak beli nasi lah. Tak tahu lagi, nak beli nasi ke nak beli benda macam kuih muih? Jangan harap. Kau tak pakai dengan nasi sebenarnya. Kau air. Nipu. Air kuih, tak nipu. Sebab dia makan nasi RM2. Asyik lemak biasa RM2.5. Asyik lemak air berpas naik setengah. Cukup dah. Habis lah kalau dia gelo. So, lo tak nak makan nasi lemak ini. Roti jam. Roti jam. Kita kena beli makan yang utama juga nasi lah. Okey, yeah, kena utama kan? Tak ada. Okey guys, so jadi kesan. Bye. Kalau tengah tengok nasi campur. Nasi campur. Nak daging apa bang? Nak daging. Nak daging. Lebih kira lu gagal lah. Faham tak? RM1. Ha? Alhamdulillah. Selesai challenge. RM7. Selesai. RM7. Tiap apa banyak kita tak selesai? RM3. Okey, biar kita tengok tiap bulan RM3. Tengok berapa ringgit tu. Minta lama. Ambil berapa ringgit? RM3. Mana ada? RM10. Mana boleh kita beli kat harga? Ya. Belum ambil harga ni. Mesti dah ada nama pun. Lemah. Oh iyalah ya, kita sama jagi. Dia berjaya lah kan. Dia dah kalah. Sebab dia dah jumpa balik. Abang ni buat balik pisang cheese tu. Ni berapa bang? RM5 lebih. Biasalah perempuan kan. Wow. Tapi okeylah, ada air, ada nasi, ada dessert. Tak ada air. Saya pun tak payah okey pula lagi. Boleh cute lah. Okey guys. Dah lah, kalah. Biasa lah perempuan ni, semua orang pun tahu. Mesti tak cukup, RM1. RM1 je pun. Laki pun ada nak membeli juga. Tapi kalau boleh puasa, laki nak menjimatkan duit dia. So dia puasa lah lagi. Tak boleh banyak. Sebab dia tak ada, dia beli banyak, aku membazir. Aku membazir? Kau membazir? Tengok, macam mana sahaja tak kata. Cukup kalau pergi bazar untuk perempuan memang tak cukup. Ya, bukan saya tak cukup. Sebab lagi pun mahal. Barang sekarang mahal. Mana ada lebih rasa mahal. Lu boleh cukup ya. Lu membazir ya sebenarnya. Tak membazir, habislah. Kalau tak habis siap tu ya. Habis. Pasti ke makin nanti nak cukup. Habislah. So korang harap korang fun dengan konten ni. Tapi kalau boleh jangan jadi macam tiap lah. Jangan membazir. Jadilah macam lu. Tidak membazir. Sebab kita boleh. Mana membazir? Ni bukan bazir, ni makin juga.
Kalau kita main bazar, kita tengok, oh, benda ni sedap. Lepas tu kita beli semua benda tu. Lepas tu kita makan so. Lain tak habis. Oh tu mana sakit hati lagi dia. Dia makan bermoreh. Moreh lain mulut. Moreh colek mulut benda gitu. Ya. Ojok-ojok. Kan hati lapar juga kan. Lepas tu tak habis juga. Habis lah. Memang sih, at least kita beli, kita nak makan, bukan nak makan. Okay, sampai di sini saja. Jangan lupa sampai itu. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Assalamualaikum.